suspen, sehingga poin bertambah menjadi 3-3. Semakin menegangkan pertandingan di partai yang keempat ini. Angka tinggi-tinggi sodokan kali ini. Oh, pukul panggul soalnya ecek. Pukulan menyilang jatuh tempat yang kosong. Poin bertambah menjadi 5-4-3. 4-3 kali Opik akan lakukan shot daripada tim Cuma ini. Ada ajang-ajang Opik, dorong sudah kebatan Opik. Pasir pertama serjangan, angkatkan tinggi-tinggi. Fokus saja, oh, mayang suruh panggung. Masih terberi bagian AA. Sodorkan saja ke depan, anak kalau terberi rumah. Angkatkan info him. Adian, oh, kerasikan tadi, masih dapat diangkat. Pukulan pasang, oh, dong. Pelan-pelan tetapi cukup meyakinkan, dong. 5-3. Kali ini masih Opik lakukan shot. Ambil ajang-ajang Opik. Sudah jauhkan saja ke depan Opi, pasung pertama serian, angkat tinggi-tinggi kali ini, Andrian dapat dibentukkan di suruh ecek, setorkan lagi ke belakang, Yan, bersama dikembali ke sana Ulan, lupakan tinggi-tinggi kali ini, ecek, ah, bola tanggung tadi disambar saja. Oleh suruh Andrian dan Pen lakukan, masih dapat dikuasai, setorkan kali ini, pukul Yan, cukup bagus kali Yan, poin bertambah lagi, menjadi 6-7, Manyar, lakukan set. Terima saja Kis, angkat Opi ke belakang. Oh, cukup bagus Egy, poin bertambah menjadi 8-6. Perpindahan tempat. Ya, kita kembali lagi ke lapangan pertandingan. Dan mungkin nanti di partai yang kelima ini adalah partai 8 besar pertama. Di mana LBM dari Lekok Harendong akan ditantang oleh tim dari Amor yang berasal dari Jatisari. 7-8 kali ini posisi sementara di set yang kelima. Set yang cukup menentukan bagi kedua tim untuk melaju ke babak selanjutnya. Masih bola pegang oleh Andrian. Pemain muda yang dimiliki oleh Formin. Kuasai bola Aceh, angkat sama Pink maksudnya. Odong! Cukup bagus Odong. Poin bertambah lagi menjadi 9-7. Odong kali ini akan lakukan shoot. Odong sudah ke belakang. Ah, sayang sekali Odong. Ini poin lagi menjadi 8-9. Yang ketujuh akan dijadakan untuk main pertama pada pagi hari besok. Rame. Ya inilah mungkin para pemain dari pada tim LBM. Kumaha. Nontonnya rame. Biar nggak ada mendukung mana biar. Nggak dukung mana teh biar teh. Dengar tidak mau menang duit gitu. Dadah dulu atuh. Dadah dulu. Masih semakin menegangkan. Selisih satu angka ini. Kuasai bola, angkat tinggi-tinggi. Jakis! Oh! Akhirnya pertandingan pun harus berimbang 9-9. Masih Rian lakukan serve. Ke belakang di Odo, angkat tinggi-tinggi, sepet saja ke depan. Angkat lagi. Jana! Oh, cukup bagus Jana. Poin pertama menjadi 10-15. Ya, permintaan tim out daripada tim Tuman. Dan hingga angka ke perjalanan lagi-lagi salah pengertian para pemain dari Tuman dan poin pertama menjadi 13-9. Angkat dosa ecep, sedorkan kali ini, Jakis! Tahan mainnya, dorongkan kali ini, Jana! Terima lagi, oh! Ini tidak dapat dimainkan selama sempurna sehingga poin itu kembali menjadi 14-9. Mengembalikan keadaan daripada tim Polin ini. Kali ini yang lakukan set. Terus ke belakang, terima langsung lagi. Angkat tinggi-tinggi ke belakang. Akhirnya pertandingan pun harus dengan skor 15-9. Dengan demikian pertandingan antara tim Pan dengan tim Bolun dimenangkan oleh tim Bolun dengan skor 3-2.
dan Korin berhak maju ke babak selanjutnya. Jadi ini yang menang, jadi Porlin. Dan kita saksikan jalannya pertandingan di partai yang kelima. Ini merupakan partai delapan besar pertama untuk menuju babak semifinal. Kami persilakan tim LBM yang akan berhadapan dengan Amor.